السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة تمر لساني يفقهوا قولي. أمين أمين يا رب العالمين. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji secara syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat dan afiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat bertanggalkan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menjauhkan kita dari zamannya zahila hingga zamannya Islamiah. Yang dari zamannya naik unta hingga naik mobil Toyota. Siapakah beliau? Beliau ialah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahimahullah mengenai tentang bulan Ramadan bahwasanya di bulan Ramadan ini terdapat suatu fenomena apa fenomena tersebut fenomena tersebut ialah di mana pada siang hari masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin apakah dengan hal tersebut dinyatakan fenomena mengapa karena mereka berada di masjid bukan untuk membaca Quran bukan untuk berzikir kepada Allah. Bukan untuk merenung lanjut kepada Allah. Melainkan untuk berleha-leha dan hanya untuk tidur-tiduran saja jamak rahimahullah. Perlu diketahui bahwasanya terdapat di sebagian kalangan bahwasanya bulan Ramadan ialah bulan yang dipenuhi dengan rasa malas. Bulan yang dipenuhi dengan rasa kekurangan produktivitas dalam beramal. Bulan yang dipenuhi dengan rasa kekurangan kreativitas dalam bekerja. Dan tentunya hal ini yang harus kita hindarkan jemaah rahimullah. Jangan sampai kita dapat berperilaku semacam itu. Nauzubillah summa na Ketika kita membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, bahwasanya di bulan Ramadan terdapat suatu peristiwa-peristiwa dahsyat, peristiwa-peristiwa agung, di antaranya ialah peristiwa Perang Badar, di mana Perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pada saat itu, kaum Muslimin melawan kaum musyrikin. Dan pada saat itu kaum muslimin hanya berlumah 300 pasukan. Sedangkan kaum musyrikin berjumlah 3 kali lipat dari kaum muslimin. Yakni berjumlah 1000 pasukan. Tapi apakah dengan kekurangan pasukan kaum muslimin mundur? Tentu saya tidak. Para kaum muslimin berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Bahwasanya itulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusannya. Dengan kegagahan kaum muslimin dengan perjuangan kaum muslimin akhirnya kaum muslimin pun dapat memenangkan peperangan tersebut. Padahal jika kalau kita pikirkan dengan secara logika mana mungkin 300 orang melawan 1000 orang bisa menang. Dan Masyaallah peperang peperangan badar ini pula bertepatan dengan bulan suci Ramadan di mana pada saat itu kaum muslimin sedang sedang berpuasa sedang menahan hawa nafsu sedang menahan lapar sedang menahan haus Jemaah rahimahullah selain peristiwa perang badar ada pula peristiwa yang terjadi pada tahun 158 Hijriah. Apa peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut ialah di mana Nabi Muhammad SAW ini ingin melakukan kota Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW membawa 10,000 pasukan tentara. Dengan sangat mudahnya Nabi Muhammad SAW melakukan kota Mekah dan peperangan tersebut pula bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, bulan yang sangat dianggukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pula peristiwa yang terjadi pada zaman sahabat-sahabatnya. Di antaranya peperangan yang terjadi pada tahun 15 Hijriah, yaitu peperangan yang disebut dengan peperangan Al-Qadisiyah. di mana pada saat, pada saat itu para kaum muslim dan para sahabat sahabatnya berhasil melakukan menaklukkan orang-orang majusi yang dikenal sebagai sekarang negara Iran dan Afghanistan. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itulah peristiwa-peristiwa yang menentukan pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, seharusnya kita berjuang. Seharusnya kita berprestasi. Seharusnya kita mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang negatif. Seperti hanya halnya, seperti berleha-leha dan tidur-tiduran saja. Ya Allah. Sebagaimana pada suatu hari ada seorang bertanya kepada Ustaz. Ustaz, kan bulan Ramadan tidurnya tidurnya orang yang puasa kan ibadah. Apakah tidak boleh ibadah? Sebagaimana jihad pun ibadah dan tidurnya pun ibadah. Jamaah ya rahimahullah kebanyakan Kau muslimin terlena oleh perkataan bahwanya tidurnya orang berpuasa itu ialah ibadah sebagaimana ada seorang yang bertanya kepada Ustaz bukannya tidurnya orang berpuasa ialah ibadah apakah apakah kita tidak boleh ibadah sebagaimana jihad pun ibadah Kebanyakan umat muslim terlena dengan perkataan bahwasanya tiduran orang yang berpuasa itu ialah ibadah. Dan sangat amat disayangkan bahwasanya kalimat-kalimat tersebut telah disampaikan terutama oleh para khotib kepada umat muslim. Dan umat muslim, umat yang beriman tidak panjang mikir lagi mereka langsung menjalankan hal tersebut. Mereka langsung menggunakan hal-hal tersebut. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama, perkataan tersebut terdapat di kitab Jami' al-Sahabul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang terdapat di nomor 3653. yang berbunyi no ibadah tidurnya orang yang berpuasa itu ialah ibadah jika lo umat muslim yang mempunyai ilmu pasti dia akan bercana, bertanya apakah ini hadis jika lo ini hadis ini hadis sahih atau tidak tetapi jika lo umat muslim yang tidak mempunyai ilmu mereka langsung melaksanakannya. Mereka langsung menggunakannya dalam kehidupannya. ternyata setelah diteliti lebih dalam oleh para ulama, hadis tersebut diriwayatkan oleh yang disebut dengan perawi hadis. Di mana nama seorang perawi hadis ini ialah Sulaiman Ibnu Umrin An-Nakhai. Di mana Sulaiman inilah telah dikatakan oleh para ulama yang telah memasukkan hadis. Sudah banyak para ulama mengetahui bahwa Sulaiman ini yang telah memasukkan hadis. Di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya Sulaiman inilah yang suka memasukkan hadis. Selain Imam Ahmad bin Hanbal, ada pula Imam Yahya Ibn Ma'in berkata bahwasanya Sulaiman inilah yang reputasinya sudah dikenal, sudah diketahui oleh para ulama. Tetapi umat muslim tidak mengetahui. Jemaah rahimahullah. perlu diketahui apakah hadis ini perlu kita pakai atau tidak apakah hadis ini perlu kita gunakan atau tidak tentu saya tidak mengapa karena sudah dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya di dalam kitabnya yang bernama Silsilatul Hadis al Daif al bahwasanya sudah dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya hadis tersebut hadis tersebut ialah hadis yang doif apa itu hadis yang doif yaitu yang yang ketentuannya belum disahkan oleh para ulama arahimahullah ah, coba coba kita pikirkan secara logika jika kita hidup di dunia pasti kita butuh duit Bagaimana kita mendapatkan duit itu dengan cara bekerja. Sedangkan kita di akhirat kita membutuhkan pahala. Dengan apa kita mendapatkan pahala? Itu dengan beribadah. Nah, jika lo kita ingin mendapatkan duit yang banyak, berarti kita harus bekerja keras. Berarti kita harus Bekerja dari pagi hingga malam, atau disebut dengan kerja lembur. Sedangkan jika lo kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, berarti kita harus menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjalankan semua sunnah-sunnahnya, dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Jemaah rahimahullah Allah. Jika lo kita menemukan hadis perlu di kita perlu, perlu dicari dulu. Hadis ini disahkan dipakai atau tidak? Disahkan untuk digunakan atau tidak? Jangan sampai kita terlena oleh hadis tersebut. Jemaah Rahimullah, Marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif dengan memperbanyak amal-amal ibadah dan dengan melakukan semua sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semua amal ibadah, semua amal dilipat gandakan menjadi dua. Yang, tanya, yang tadinya 10 pahala menjadi 20 pahala. Hanya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.